Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak pernah dapat datang kepada Tuhan Allah. Saudara, itulah yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita. Disitulah kita bersyukur, karena Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Saudara, itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dengan siapa kita membandingkan Yesus Kristus di dalam dunia ini? Saudara, ada orang meletakkan Tuhan Yesus di dalam tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh. Ada yang menaruhnya dengan tokoh-tokoh moral. Ada yang menaruhnya dengan tokoh-tokoh nabi. Ada yang menaruhnya dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Namun apa yang Alkitab katakan tentang Yesus? Saudara, Yesus Kristus tidak dapat disetarakan dengan siapapun di muka bumi ini. Karena Alkitab mengatakan Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup. Saudara, ketika kita mencoba mengenal Yesus lepas daripada Alkitab, maka saudara, kita dibatasi oleh keterbatasan akal budi kita. Dan bukan itu saja, kita sebagai manusia berdosa, jangan lupa, kita dibelenggu oleh dosa. Dosa itu bukan sekedar kita melakukan yang jahat, tetapi dosa itu membutakan pikiran kita, hati nurani kita, dan kerohanian kita, sehingga kita tidak dapat mengerti hal-hal yang rohani yang dinyatakan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Alkitab dengan rendah hati, maka kita mau tidak mau harus mengakui bahwa Yesus Kristus tidak sama dengan tokoh manapun, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya, apalagi dalam keberadaannya. Saudara, dia adalah anak Allah itu. Dia adalah yang kekal itu. Dia adalah Mesias yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, siapakah yang dapat seperti dia? Saudara, mari kita membaca Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letaklah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan kepadanya segala sesuatu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur.
Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan dua peristiwa yang dimana kedua peristiwa itu menunjukkan bahwa manusia tidak berdaya. Dan saudara, Tuhan Yesus, dia hadir untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin dapat diatasi oleh manusia. Yang pertama adalah putri dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia mati. Yang kedua adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Sudah berobat ke sana kemari, tetapi semakin hari, bukan semakin sembuh, tetapi semakin parah sakit penyakitnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, perkataan Tuhan Yesus itu memberikan hidup sebab dia adalah anak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dari kisah ini, sebetulnya Yesus sudah dikasih tahu bahwa putri daripada Yairus sedang sakit keras dan hampir mati. Namun saudara, sebelum Yesus tiba di rumah daripada Yairus, putri itu sudah meninggal dunia. Maka saudara-saudara, orang-orang datang kepada kepala rumah ibadat itu supaya Yairus menahan Yesus tidak perlu datang ke rumah lagi karena putrinya sudah meninggal. Buat apa menyusah-nyusahkannya? Saudara, kematian itu merupakan pemberitahuan kepada kita bahwa manusia tidak memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Tapi manusia memiliki satu batas di dalam hidupnya, yaitu kematian. Dan saudara-saudara, ketika Yesus mendengar itu, Yesus tetap pergi ke rumah, kepala rumah ibadat itu. Dan saudara, apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus langsung memegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum, artinya hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Saudara, sangat menarik sekali. Saudara, Tuhan Yesus tidak berdoa untuk membangunkan anak ini. Tetapi Tuhan Yesus dengan kata-katanya dalam bahasa Aram dikatakan Talita kum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, putri Yairus hidup kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan ingin menyatakan satu pesan yang sangat penting. Saudara, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, ketika engkau percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, maka engkau menerima hidup yang kekal.
Saudara, tidak ada perkataan siapapun yang dapat memberikan hidup yang kekal. Mengapa? Hanya Yesus. Sebab dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, bukankah Allah menciptakan segala sesuatu di dunia dengan firman-Nya? Saudara, Allah dengan firman-Nya, saudara-saudara, itu adalah hidup itu sendiri. Saudara, di sini Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, saudara, hidup kekal itu tidak dapat diraih oleh kekuatan manusia. Saudara, manusia pada akhirnya mengakui dia harus direnggut oleh kematian. Dan saudara, kehidupan itu hanya dapat diterima sebagai anugerah. Saudara, hanya di dalam Yesus. Saudara, ketika kita percaya kepada perkataan-Nya, keperkataan Yesus, maka kita boleh menerima hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, iman kepada Yesus Kristus membedakan pengalaman hidup seseorang. Sebab Tuhan Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah-tengah orang banyak dan berkata, siapa menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekat engkau. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, ini mengherankan, bukan? Alkitab mencatat begitu banyak orang berkerumun di tengah Tuhan-Tuhan Yesus. Hanya berkerumun. Murid-murid berkata, berdesak-desakan. Saudara, ini menariknya di dalam kita membaca Injil. Saudara, Injil bukan hanya dituliskan perkataan-perkataan Yesus, tetapi Injil ditulis dalam konteks peristiwa, sehingga saudara, kita dapat mengerti perkataan Yesus di dalam konteks yang nyata, bukan mengira-ngira apa artinya. Saudara, kita perlu tahu perkataan manusia itu harus ada dalam konteks untuk kita mengerti maksudnya. Saudara, orang itu berdesak-desakan, artinya apa? Artinya, saudara, ada banyak orang yang menjamah Yesus. Tetapi, saudara, perhatikan. Hanya perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun mengalami kuasa Yesus. Saudara, apa bedanya orang yang menjamah Yesus dengan perempuan ini? Saudara, yang berbeda adalah perempuan ini menjamah Yesus dengan iman, percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus, dia berkuasa atas segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tahu tentang Yesus. Banyak orang berkata, saya tahu Yesus. Tetapi saudara tidak mengalami apapun dari apa yang dia tahu. Tetapi saudara, ketika seseorang itu beriman kepada Yesus Kristus, maka dia punya pengalaman yang berbeda dengan orang-orang yang sekadar tahu, sekadar berdiskusi, sekadar berdebat, sekadar menghina atau lain sebagainya. Saudara, hanya orang yang dengan rendah hati percaya Tuhan Yesus, dia di atas segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, kepercayaan ini karena tahu dia adalah anak Allah itu sendiri. Saudara, orang ini akan mengalami hidup yang diubahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau ingin mengalami hidup yang diubahkan dan mempunyai pengalaman yang indah, yang luar biasa di dalam hidupmu, saudara, engkau perlu dan harus percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun dan tidak ada satu tabib yang dapat menyembuhkan. Saudara, ketika dia beriman kepada Kristus, saudara, Kristus dengan kuasa yang supranatural memulihkan dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi meneguhkan iman kami, melihat dan mengenal siapa Yesus, supaya kami bukan sekedar tahu, bukan sekedar berdiskusi, tapi kami seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun datang menjamah Yesus karena iman. Kami bisa mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.